CSA Garage ni, final check akan dilakukan oleh Ajim. Dia akan check apa-apa barang sama tak macam package apa yang kita minta, apa yang kita plan, and then fitting-fitting. Kalau ada fitting yang lari, macam sekarang ni dia check aku punya radiator cover. Disebabkan kedudukan enjin aku ni mendongak sebab aku maintain pakai gearbox Minolin Spira. Jadi bila dia mendongak, pipe tu kedudukan dia akan lari sikit lah daripada stock Evo. So dia kena, dia orang kena adjust radiator cover. And then aku punya return line daripada blow off valve pun tukar yang baru sebab yang hitam hari tu pendek sangat, dia terlampau terlipat. Macam inilah dia punya rupa selepas dia orang tukar sangko, pen sangko lebih kemas, and then lebih panjang dia cukup lah ngam-ngam untuk kedudukan blow off valve tu. And then aku punya fuel regulator punya line pun dia orang tukar pakai sangko juga. Cacah marbah sikit, ada biru ada hitam, tapi okey lah untuk setakat ni. Nanti kemudian aku akan make up lagi lah engine bay aku ni. Uyo, banyaknya kena potong lagi. Ni mana aku beli ni? Chopi. Aduh, pen ni kau kena pasang. Ya, aku koko je cantik. Mana cantik je bang, tak cantik langsung. Kena potong kat mana? Dalam ni? Ini semua tak kena ni ha. Dashboard 3 biji ni aku beli kat Shopee. Dia tak berapa nak fit kepada dashboard, so banyak kerja-kerja potong sana potong sini yang kena dilakukan lah. So Ajim pun terpaksa lah flex masa dia untuk buat kerja memotong. Mana gambar kau? Sini lah. Sini lah rapat sikit. Tak, sebab kau dah selalu keluar TV. Apa? Dalam tu sepatu. Tak, kau dah selalu keluar TV. Kau dah buka apa? Honey apa? Honey Sweet punya kedai? Apa? Honey Bee? Bubble Bee. Eh, Ben? Yeah. Apa? Bubble Bee eh? Apa? Apa nama kedai kau? Bubble Bee. Bubble Bee eh? Apa ni? Ben, siap. Oi, sini. Kedai sendiri tak tahu. Ya Habibi, Ya Bil Ami. Nak adjust dashboard ni benda yang leceh eh. Korang bukan setakat kena adjust dia punya dashboard, korang juga kena adjust potongan-potongan dekat dashboard yang korang beli tu. So macam Ajim ni dah buat banyak kali benda ni, dia dah tahu angle-angle mana yang kena potong. Dia dapat buat dengan baik lah. Basically memang smart lah. Fitting yang Ajim buat dekat gate aku ni pada mata aku memang perfect. So kudos lah tu Ajim. Kenapa kau boleh minum air lain? Tu yang kau tu. Tak cukup lagi. Okay. Kata nak buat, belilah yang aku support Bubble Bee. Tu cuba kau cakap macam kau promote sikit Bubble Bee. Nanti dah speak kan. Nama speak kan. Nama tahu. Serius bro? Aku dah lama lah tengok muka dia macam muka soal. Siap dengan aku. Ada yang nombor cakap dengan kau kan? Niaga macam mana okey? Okey, tak mega air. Cik air aku macam je. Cik air apa? Bubble Bee tu pun dia. Cuba kau bagi pick-up line, pick-up line. Macam swipe kan selalu pick-up. Semua tak ada lah. Tak sampai lah. Pick-up line tak ada. Nanti aku whatsapp. Dia macam bikin line dengan Bill sekali. Dia dengar fikir apa lagi tali kita tulis dalam bil. Kita buka kat dia, aku bagi kat line tu. Terus bil katalah RM5,000 jadi RM6,000 steady je kau bayar. Bawa tak Ben, tapi aku kalau aku dapat bil dengan kau memang aku tak nego. Aku bayar terus. Betul. Sebab aku tahu orang Jawa memang kerekut. Orang Jawa memang tak boleh nak nego-nego. Kerekut memang berkira. Sini, kau baca balik kan? Kau pernah baca terbalik tu? Aku memang baca tulisan terbalik. Elok lah kau niaga Bubble Bee tu. Jangan lupa singgah Ipin punya kedai eh, Bubble Bee. Kat mana cawangan terbaru Ipin? Cawangan terbaru nanti, belum dia boleh lagi tahu ya. Gagal dia buka cawangan dengan ni, Ryan Bakery. Kau kenal Ryan Bakery? Tak kenal. Tak kenal? Aku nampak kau sign salam-salam dengan dia kat IG tu, tak kau tak kenal? Tak kenal. Kita kena pergi Bubble Bee. Oh, lupa lah aku. Ali tak nak support aku lah.
Siapa nama? Support lah aku ni. Aku nak tanya sebenarnya, nak dia buat franchise Bubble Tea. Ha? Nak tanya buat, nak buat franchise Bubble Tea tu kan. Tak layan sebab tu. Eh betul ke? Ya. Kau tanya kat siapa? Tanya kat ni lah, bini aku tengah tanyakan. Dia cari ada punya website dan semua tu kan. Tanya. Tapi tak buka untuk ni lah. Semua untuk artis tu. Serius lah? Ya. Setiap satu cangan dia memang untuk artis? Ya. Yes, dia ada. Mungkin marketing side dia lah kot. Kau rasa aku boleh market lah muka kau, Bin? Aku dah cakap muka kau sama macam Syuk. Eh, kenapa kau tak digunakan nak buka Bubble Bee? Sama wey. So, setelah selesai installation gauge port tadi dengan panel check segala fitting, segala barang-barang dekat engine bay aku, Ajim bawa kita orang pergi test drive. So masa ni memang masa ni lah first time aku rasa kereta ni dah siap. Memang aku sampai sekarang ingat perasaan tu. Kalau korang convert pun, korang akan ingat perasaan first time connect kereta korang lepas convert tu. Memang memang best lah. Aku, masalahnya aku tak rekod pula pakai aku punya GoPro moment kita orang first try tu. Tapi ada recording dekat dalam dashcam aku, so korang enjoy. That's right. Masa ni wiper aku betul-betul terpencut dengan sendirinya, dengan tak semena-mena. So tu yang kita orang gelak sakan tu. Tapi later, lepas tu kita orang find out yang memang ada benda yang tak, valve yang tak pasang lah dekat salur wiper tu, sebab tu dia terpencut dengan sendiri. Baru lepas test run yang pertama. Oh, best.
dia memang takkan, dia memang takkan tarik kanan lah maksudnya. Sebab dia pusingnya kiri. Betul. Kalau kau tarik, kalau kau tengah kau corner ke kanan, mungkin dia akan tarik ke kanan. Oh boleh. Sebab juga tayar kau dah macam ni. Ha. So dia lebih ke sini lah kan. Ha, tapi kalau straight line ni basically dia akan gigi dia. Actually kalau kata kau nak buat untuk counter back benda tu boleh. Biasa orang modify dekat low arm dengan kira mostly kita main suspension lah. Oh ya. Yeah. Okey, dia bila kita tarik ni, kenapa kereta kita tarik ke sana? So maknanya kat suspension kita ni kan ada free play kan. So dia free play bila force pergi ke sini, dia akan free play ke sana. So bila kita stiffkan kita punya everything, kita punya low arm apa semua kan, kita punya anti rubber, kita stiffkan benda tu, so kuranglah feedback tarik tu. Tapi memang tayar memang memang main peranan besar lah kalau dah semua stiff. Tayar memang peranan besar. Tayar memang peranan besar. Terasa kalau NA langsung ah pada aku. Tak terasa ke? Kalau masa 2.4 NA tak terbuat kan. Aku tak rasa dia tarik kiri sangat. Okey, satu kau rasa tarik. Okey, 1-2 lah. Satu kedua tu rasa juga tarik. Tapi sebab tak tanya aku tanya lu. Kalau orang yang pakai tanya-tanya barai ni, tak terasa. Aku rasa dia tak grip langsung. Dia akan sikit jelah. Dia akan sikit. Buati-buati, serius. Dia bukan macam dah buat lepas tu macam takkan macam ni je. Tak, baru 0.7 pun dah macam ni. Kalau kau custom tune naik lagi boost to the higher bar, aku pun tak berani kot aku rasa. Untuk stage-stage apa-apa ni tak berani kot. Actually dekat tune, sebab tu lah actually dekat tune tu Syamil boleh kurangkan torque kau, lebihkan kepada torque speed. So maksudnya power torque tu jangan terlalu tinggi sangat. Sebabkan kau tu kau boleh sikit. So bubur power tu dekat tengah. Actually daripada tune boleh buat. Even though manual pun dia boleh buat. So boost kat bawah tu dia akan pergi maknanya slow sikit kan. Mungkin 0.3 maksimum kan. Lepas tu lepas tu baru boost atas. Maknanya dah ada grip tayar tu baru dan apa dia boleh buat view map kan, maksudnya this map untuk keadaan yang kau nak biasa-biasa je, and then this map kau boleh kau ni lah kalau kau pakai Tefra V3. Oh, tak boleh buat dalam ECU kalau biasa, kau nak pakai Tefra V1 boleh, tapi dia ada 2 map saja. Maknanya biasa yang buat tu high boost low boost biasalah. Tefra V1 tu boleh buat set high boost low boost. Kalau kau pakai V3 kau boleh letak 8 map. Aku rasa tu benar. Maksudnya dalam keadaan sekarang ni aku boleh pakai 2 map? Tak boleh. Boleh pakai 2 map. Boleh pakai 2 map. So maknanya let's say like kau buat boost 0.7 daily drive ni kan. 0.7 95. And then 1.5 97. Kalau aku 2.2 95 tapi satu tu boost tinggi boleh. Tu boost rendah boleh kan? Tak ada masalah. So hari ni hari ke 20. Dah siap dah kereta aku. Sekarang ni Ajim tengah, tadi dia dah buat video, dia dah buat video untuk channel dia, channel CSA Garage. So korang jangan lupa subscribe channel CSA Garage. Kali tu dia tunjuk semua kereta-kereta projek dia lah. Dan kereta aku salah satu daripada projek CSA lah. Tengah sibuk duduk ambil video. Aku akan buat video lagi. Tadi pada video Ajim tarik-tarik sikit. Complete lah. Tinggal nak transfer duit jaga Ajim ni. Okay, I'll see you guys later. Sekarang Syuaib tengah test kereta aku.
minus bubble B juga kalau korang rajin tengok IG dia. Dia memang low profile orang dia. Dia sebenarnya pomen. Walaupun dia dalam team sepatu, dia dekat ramai Raja Lawak, tapi dia maintain kerja Azali dia buat pomen. Air tu cuma duit poket je ni. Duit poket je, celah gigi je air tu. Buat diokok, di lip je lah. Buat tambah-tambah kan. Apa-apa tak cukup kat rumah. Ini kerja utama dia buat pomen. So korang ni lah korang subscribe. Jangan lupa subscribe Subscribe channel kau apa channel kau? Tak ada channel. Dia tak ada channel tapi korang subscribe kah? Kau fikir sendiri je mana nak buat. Alhamdulillah. Hari ke-20 siap semuanya. Alhamdulillah. Thank you kat Ajim, Ipin, Anas especially. Anas banyak buat kereta ni. Dia orang ni memang bagus lah. CSI Garage. Shout out to CSI Garage yang memperjayakan projek aku ni. Aku senyum je sekarang ni. Kalau aku faham apa maksud orang cakap happy boosting. It makes me happy bro. Oh, but safety first, remember. Okay, sampai di sini saja episod kali ini. Basically, kereta aku dah complete, dah siap sempurna sebagai sebiji kereta. Boleh bawa. Tapi korang stay tune sebab next episod aku akan tunjuk ada problem ataupun follow up yang aku kena buat kepada kereta aku ni. Berguna untuk korang sebab macam biasa, kalau kita buat kerja-kerja convert yang major macam ni, kita memang kena expect ada masalah-masalah yang berbangkit lah. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan, korang boleh leave je komen dekat ruangan komen kat bawah. Aku akan cuba sebaik-baik untuk menjawab soalan korang. Jangan lupa subscribe dan turn the notification bell on supaya korang tak terlepas daripada video kereta aku yang seterusnya.